Okey, assalamualaikum semua. Jumpa sekali lagi eksplorasi yang terkini dan seterusnya ke Kulim. Dan saya meneruskan saya punya vlog secara solo di Kijal, Terengganu, di Strawberry Resort yang mana telah lama ditinggalkan, untuk membuat rakaman di sini setelah terdapat banyak DM dan juga komen untuk saya buat vlog review di sini. Jadi apa yang saya nak update kat sini adalah kawasan ini telah telah dimiliki oleh Tengku Temenggung, tak silap Kuala Terengganu, yang mana dimaklumkan oleh dua anggota polis semasa saya membuat rakaman. Jadi saya ingin kongsikan pada awal permulaan saya membuat rakaman di Kijal Strawberry ini, yang mana pada waktu siang saya telah membuat rakaman dari udara drone. Kemudian saya telah pulang ke homestay untuk merehatkan badan, yang mana homestay ini terletak berdekatan dengan Kijal Strawberry tersebut. Homestay ini adalah terakhir dan berhadapan dengan sebuah perkuburan Islam. Jadi pada awal rakaman, selepas pada waktu siang berehat, dan pada malam tersebut jam pukul 12 saya bergerak ke kawasan Kijal berseorangan. Ketika saya memasuki simpang Kijal Strawberry ini, saya terlihat ada satu kenderaan berwarna putih serta mempunyai seorang pemandu di dalamnya duduk di dalam gelap. Dan saya menegur orang tersebut, dan beliau mengatakan beliau berada di situ kerana ingin berjumpa dengan seseorang bernama Tok Wan, yang dimaklumkan duduk di dalam Kijal Strawberry ini. Jadi itu salah satu perkara yang amat mengejutkan, kerana menimbulkan satu persoalan dan tanda tanya bagaimana seseorang boleh duduk di dalam tempat yang dimaklumkan berhantu dan menyeramkan, dan kejadian-kejadian misteri yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi bagi saya sangat hebatlah dan sangat berani boleh duduk seorang diri di dalam kawasan tersebut. Kemudian saya terdetik untuk mengajak beliau melakukan eksplorasi bersama saya pada waktu malam tersebut. Jadi pelawaan itu ditolak kerana beliau mengatakan tempat ini sangat menyeramkan dan beliau tidak berani untuk masuk ke dalam sana pada waktu malam. Sekali lagi menjadi tanda persoalan kepada saya dengan jawapan tersebut, kerana jika beliau takut, mengapa beliau boleh berada di kawasan Kijal ini seorang diri dan di dalam keadaan yang sangat gelap. Jadi itu bermain-main di fikiran saya. Jadi beliau juga memaklumkan bahawa tempat ini sangat bahaya untuk melakukan eksplorasi seorang diri kerana banyak kejadian-kejadian yang pernah berlaku di kawasan ini, terutamanya seperti ada seseorang yang berjalan seorang diri masuk ke dalam, kemudian kakinya terasa berat seperti seolah-olah dipegang oleh sesuatu, dan beberapa kejadian yang lain yang pernah terjadi di situ. Dan beliau mengatakan jika saya ingin juga masuk ke dalam Kijal Strawberry ini, kelak saya akan tahu apa yang akan berlaku. Jadi kata-kata itu menimbulkan satu lagi persoalan kepada diri saya lah, dan misteri di kawasan ini. Beliau pun mengundurkan diri, membawa kenderaan keluar, tinggallah saya seorang kat situ dalam keadaan gelap. Dan kawasan Kijal ni, jalan raya di kawasan Kijal ini sangat sunyi pada jam 12 lebih, tidak ada apa-apa kenderaan yang lalu, sangat sunyi dan sangat gelap. Selepas mendengar info-info ataupun kejadian-kejadian yang pernah berlaku kat sini, dan saya sendiri melihat kawasan Kijal ini, di kawasan hadapan dan jalan menuju ke Kijal ini sangat gelap dan sangat menyeramkan, dan saya rasa Kijal ini kalau explore seorang diri memang akan memberi risiko yang tinggi lah. Kemudian setelah itu saya pun beredar menuju ke sebuah tempat di mana terdapat dua orang rakan yang mengikuti vlog saya, baru saja kenal, dan saya berbual dengan mereka. Jadi semasa berbual-bual santai dengan dua orang rakan tersebut, kami dihampiri oleh satu kereta ronda polis. Jadi mereka telah memanggil saya dan memaklumkan kepada saya supaya tidak lagi memasuki Kijal Strawberry ini kerana terlalu bahaya, kerana mereka ini, anggota polis ini telah diarahkan untuk menjaga kawasan resort ini. Dua anggota polis ini memaklumkan bahawa tempat ini telah dipunyai oleh
Tengku Temenggung Diraja Terengganu tak silap, yang mana dilarang mana-mana kenderaan untuk memasuki kawasan ini. Dan beliau memaklumkan kawasan ini adalah sebuah kawasan yang membahayakan dengan mistik-mistik yang pernah berlaku dari segi pengalaman mereka sendiri, yang mana juga telah mereka alami ketika menjaga kawasan ini, seperti rakan setugas mereka telah diganggu di rumah dengan ketukan-ketukan selama 3 hari di pintu. Dan juga pernah seseorang yang berada di dalam kawasan resort ini melihat seorang perempuan di atas pokok dengan lidah yang panjang terjelir sehingga mencecah ke atas jalan. Jadi banyak perkara-perkara yang mistik dan menyeramkan berlaku di Kijal ini, yang mana tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita secara logik. Mungkin tidak akan dipercayai oleh orang-orang kalau mendengarnya, tetapi itulah yang telah berlaku selama mereka bertugas. Jadi saya dinasihatkan oleh anggota-anggota polis ini supaya tidak lagi memasuki kawasan Kijal ini kerana sangat bahaya, apatah lagi seorang diri. Untuk kali ini saya hanya mampu untuk update info-info yang terkini dan juga hanya membuat rakaman menggunakan drone daripada udara, dan saya tidak dapat membuat rakaman ke setiap bangunan di resort Kijal ini. Walaupun hati ini memang nak explore, tetapi kita ikut arahan daripada anggota polis supaya tidak melakukan eksplorasi. Jadi setelah berbual dengan anggota polis tersebut, mereka bertanyakan di mana saya menginap, dan saya mengatakan saya menginap di sebuah homestay yang paling hujung berdekatan dengan Kijal Strawberry. Dan anggota polis tersebut mengatakan bahawa homestay yang saya tinggal ini berhadapan dengan sebuah perkuburan Islam. Jadi amat mengejutkan saya jugalah, kerana kawasan sini sangat sunyi dan di hadapan homestay ini terdapat pokok-pokok gelap. Jadi saya tak tahu apa di sebalik pokok tu. Jadi amat mengejutkan bila dimaklumkan homestay saya ini berhadapan dengan sebuah perkuburan Islam. Jadi ini salah satu pengalaman yang menarik lah, membuat rakaman secara solo di Kijal Terengganu. Banyak kisah-kisah yang dikongsikan oleh brother yang bawa kenderaan 4x4 putih itu, dan juga dua anggota polis ini. Banyak cerita-cerita yang sangat menarik lah, walaupun tak dapat eksplorasi ke bahagian dalam. Ada juga dimaklumkan oleh anggota polis ini banyak kejadian-kejadian pelik lain, seperti kerap ataupun ada kala akan kelihatan seorang melintas jalan di hadapan jalan raya di Kijal ini, di Kijal Strawberry ini. Dan ada juga kadangkala tempat ini akan nampak kelibat pak belang ataupun harimau yang saiznya luar biasa melintas juga ataupun berada di kawasan Kijal, di kawasan resort ini, yang mana seperti mana kita tahu perkara-perkara tersebut bukanlah satu benda yang selama 2 hari dari segi suasana malam di Kijal ni, di hadapan simpang saja dah terasa dia punya seram tu, dia punya naik bulu roma. Memang belum lagi masuk ke dalam untuk explore. Jadi esok saya akan check out dan terus bergerak. Dan terima kasih kerana mengikuti vlog saya, perjalanan saya daripada Pulau Jerejak bersama dengan Mahira dalam program Dark Tourism, dan seterusnya ke Kulim Kedah di bangunan lama Kampung Tanjung Sabtu dan juga Kijal Strawberry. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rakan saya Syak Kulim kerana bersama-sama eksplorasi di Pulau Jerejak dan juga di Kulim. Terima kasih. Dan kepada yang dah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang belum subscribe,
boleh tekan butang di bawah. Okay, jadi jumpa lagi untuk eksplorasi akan datang ataupun vlog akan datang, tidak pasti di mana. Assalamualaikum.